Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Syekh Imran Husin, ulama eskatologi Islam asal Trinidad, merupakan sosok fenomenal bagi sebagian orang dan sosok kontroversial bagi sebagian lainnya. Dalam beberapa hal mungkin kita sependapat dengannya, namun tak berarti harus fanatik menyetujui semua pendapatnya. Pendapat beliau yang cukup logis menurut kami antara lain tentang penafsiran surah Kahfi dan hubungannya dengan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj di akhir zaman, riba dan sistem moneter, serta Al-Mahdi. Sementara kontroversi dari pendapat beliau adalah tentang kekristenan dan nubuah tentang Sultan Al-Fatih. Syekh Imran Husin berulang kali menyatakan bahwa fitnah Dajjal adalah Western Civilization, peradaban barat yang muncul sejak orang Eropa mulai menyerang bangsa di benua lain, yaitu sejak Perang Salib, dilanjutkan hingga masa Renaissance, Age of Discovery, era penemuan wilayah baru, Age of Enlightenment, era pencerahan, dan era modern. Selama kurang lebih 1000 tahun, peradaban ini mulai mengusik dan kemudian menggantikan sendi-sendi kehidupan bangsa di benua lain. Dari sudut pandang Islam, semua syariat Allah kemudian digantikan oleh gagasan-gagasan dari para free thinkers Eropa itu. Mereka mengatakan sistem tata kehidupan dari Allah sudah kuno, sistem dari pemikir barat yang lebih cocok. Inilah yang beliau indikasikan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dalam hal ini, Syekh Imran Husin membagi dua kekristenan berdasarkan perpecahan dua aliran mainstream dalam kekristenan, Griechism, pada abad ke-11, yaitu Kristen Barat dan Kristen Timur. Kristen Barat adalah gereja Katolik Roma dan pecahannya, Protestan. Adapun Kristen Timur adalah gereja Kristen Ortodoks. Menurut beliau, kekristenan barat adalah kekristenan yang sudah berbelok ke arah materialisme. Hal ini terbukti di mana pada Age of Discovery, kekristenan barat menjadi motor penggerak penjelajahan menemukan wilayah baru, menyebarkan paham-paham baru, menguras kekayaan suatu negeri, dan kemudian melakukan perbudakan, kolonialisme, dengan slogan 3G, Gold, Glory, Gospel. Bagaimana mungkin kaum religius memiliki slogan semacam itu? Adapun Kristen Timur, masih menurut Syekh Imran, mereka tak terlibat dengan penjajahan dan perbudakan semacam itu. Mereka tetap berada di wilayahnya sendiri. Tak ada keinginan menguasai dunia, apalagi menguasai Yerusalem. Beliau juga berpendapat, Kristen Timur ini akan menjadi aliansi kaum Muslim di suatu perang di akhir zaman. Kristen Timur ini saat ini mencakup Kristen Syria, Kristen Koptik, Kristen Oriental, dan Kristen Ortodoks. Rusia adalah pusat kekuatannya. Sampai di sini masih logis. Namun kemudian beliau menjadi terlalu simpati kepada kekristenan Timur, hingga akhirnya mencela Sultan Al-Fatih. Beliau menekankan seolah-olah Kristen Timur akan menjadi aliansi umat Islam sampai seterusnya. Padahal dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Kristen yang menjadi aliansi Islam itu suatu saat akan berkhianat. Telah bersabda Rasulullah SAW, "Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit." Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum Muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hal ini yang tak beliau jelaskan secara tegas, atau malah tak beliau jelaskan sama sekali. Penaklukan Konstantinopel 1453 Masihi diyakini oleh mayoritas ulama sebagai salah satu nubuah Rasulullah SAW yang sudah terwujud. Namun Syekh Imran Husin meyakini bahwa Sultan Al-Fatih bukanlah sosok yang dimaksud dalam nubuah Rasulullah SAW itu. Dalam hal ini, beliau setuju dengan literatur barat bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan hal yang memalukan Islam, yaitu mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, dan Sultan membiarkan pasukannya untuk memburu dan membunuh kaum Kristen Ortodoks yang sudah menyerah. Padahal Paus Gennadius sebagai pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Timur saat itu memberikan kunci Hagia Sophia kepada Sultan Al-Fatih. Artinya bangunan itu sudah menjadi hak kaum Muslimin.
mayoritas kaum Kristen Ortodoks yang menolak masuk Islam kemudian meninggalkan Istanbul menuju Siprus, Armenia, Yunani, dan negara-negara Balkan. Terkait mengubah gereja menjadi masjid, tidak ada masalah dengan hal tersebut karena hukumnya memang boleh. Baik gereja itu dibeli oleh umat Islam lalu dialihfungsikan atau dihibahkan sebagaimana dalam kasus Sultan Muhammad Al-Fatih, atau jamaah gerejanya berubah keyakinan menjadi Muslim, sebagaimana pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan bermaksud lebih pintar, tapi pendapat Syekh Imran Husin tentang kekristenan dan penaklukan Al-Fatih inilah yang menjadi tanda tanya besar. Wallahu a'lam bissawab.